Sit. Back shoot. Es. Anjir ta. Sia. Lompatkan. Back shoot. Anjir. Eta boy. Back shoot. Curve shoot. Combine. Halo Mas Bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Dekat Prisa. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu bro channel ini. Karena di video kali ini, gue bakal lanjut tes lagi nih ya Robin Van Persie. Karena di match sebelumnya gue memang belum paham banget bagaimana cara memainkan Robin Van Persie. Tapi setelah beberapa hari, beberapa match, gue udah paham cara menggunakan Robin Van Persie. Kita buka dulu game Total Football Indonesia. Jadi yang seperti kalian ketahui ya, untuk skill aktif penyelesaian one touch dari RPP ini ya, atau dari Robin Van Persie ini, aktif ketika kalian sudah mempunyai Robin Van Persie yang bintang 3 ya. Jadi kalian harus punya 2 Robin Van Persie itu. Jadi belum aktif bro. Jadi minimal kalian harus upgrade ke bintang 3 biar si skillnya aktif. Gua bentar lagi jadi sih ya. Sebentar lagi gua juga dapat nih Robin Van Persie lagi ya, di RPP root kalau nggak salah. Tuh, gua dikit lagi bisa dapat Robin Van Persie lagi. Biar si skillnya aktif bro ya. Nanti gua bakal tes lagi gitu ketika skillnya sudah aktif. Tapi di sini gua bakal tes tanpa skill aktif. Ya, gua udah main beberapa hari, beberapa match, dan gua bisa mungkin udah sedikit paham lah cara memainkannya gitu cuy. Ini 2 hari lagi reset season ya, Jumat mungkin. Ya, Jumat reset season cuy. Oke, langsung aja kita tes di ranked lagi cuy. Oke. Waduh. Udah jago-jago sih di Epic, di Legend itu udah mantep-mantep lawannya. Oke. Langsung aja kita masuk ke Stadion Emirates. Lawannya Royal Reds FC. Mantep cuy. For all-nya mantep. Ya, kita tapi tenang, kita punya Robin Van Persie cuy. Seperti biasa anjir nge-lag. Oke, tenang dulu. Kurnia Mega Hermansyah. Van Dijk. Aduh. Ruben Dias lagi. Slow Ruben Dias. Oke, nice. Nice. Oh, Van Persie. Tiang. Man. Tadi emang pakai flashing sih gua nendangnya cuy. Jadi agak kurang kenceng gitu cuy. Oke, nice. Sunu Van Persie. Aku mah masih pemula. Ajarin dong ku sepuh. Main tiki taka terus one touch ya, umpan 1-2. Kalian juga bisa pakai meta sundulan ketika kalian punya Robin Van Persie yang versi langka ini cuy, karena sundulannya lumayan banget sih, 90-an lebih. Awas berbahaya. Eish, berbahaya sekali cuy. Ini anjir aneh banget cuy. Ini padahal gua HP pakai Tecno Papa 5, Helio G99, RAM 8, tapi anjir nge-lag ketika direkam ya. Tapi kalau nggak direkam sih aman-aman aja cuy. Tapi ini nge-lag anjir. Ah, siap. Van Persie lagi. Meta crossing. Sangat-sangat. Nah, ini selebrasi ya. Akhirnya gue bisa merasakan selebrasi Robin Van Persie aja ketika bikin konten cuy. Itu. Ini gue udah apa namanya, udah komplain juga ke si Garto. Kok jadi makin berat aja Total Football, padahal game burik. Tapi kok berat aneh kan? Ini gua pakai rekam, kok jadi patah-patah gitu, cuy. Padahal aslinya enggak sih. Aslinya nggak patah-patah, sumpah bro. Enak banget pokoknya. Hey Helio G99 itu udah paling enak sih. Awas. Asuh, Kurnia Mega Hermansyah. Sangat-sangat GG cuy. Tuh anjir patah-patah. Aduh, game burik patah-patah. Gua main eFootball aja lancar bro. Untung bro. Terlalu atas.
Ini kalau menurut gue sih emang dari sistemnya yang salah ya cuy. Jadi ada ya mungkin bug atau apalah ketika beres update jadi kurang enak anjir. Set. Salah ngoper. Aduh babi. Ruben Dias the best in the world. Oke okay, nice. Kurnia Mega Hermansyah. Masih kuda Mega Hermansyah, Valverde, nice Valverde. Van Persie kepada Mbappe, 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 Kylian Mbappe. Cuy, empat Kylian Mbappe. Set. Van Persie tenang dulu, cuy. Oke, kepada Van Dijk. Van Dijk. Bellingham kemana sih ya? Ngoper teh. Aduh, aing mah bro. Cerot. Maju. Maju. Ah. Benang di. Eish, tidak bisa. Eish. Van Dijk si monster. Monster. Anjir, monster sangat-sangat kuat, boy. Sangat-sangat kuat monster Robin. Robin. Virgil van Dijk. Moga cepat dibenerin lah anjir ini ketika direkam jadi ngelag kayak gini sumpah gak enak bro. Soalnya sebelum diupdate itu lancar-lancar aja bro ketika gua rekam ya. Gua pakai settingan presisi 60 fps padahal. Ini kayak 30 kayak 20 fps anjir, ngelag banget. Gak enak pokoknya. Eh, anjir bahaya. Bahaya. Backku sangat-sangat tangguh. Backku sangat-sangat tangguh. Sangat-sangat tangguh cuy. Zet. Back shoot. Anjir ta. Sia. Lompat ke sia. Lompat ke sia. Lompat ke. Back shoot. Back shoot. Anjir. Esta boy. Back shoot. Curve shoot. Combine bro. Kita coba lihat lagi bro. Back shoot. Set. Langsung curve shoot. Bisa jadi combo tuh bro ya. Kalian pakai fake shoot dulu terus kalian pakai curve shoot. Mantap pokoknya. Set. Anjir. Fake shoot. Eta deui bro. Fake shoot lagi. Aduh benang euy. Siap. Aish, tenang bro. Bellingham sudah sangat sangat begu koper. Fake shoot. Shooting. Napsuan boy, Van Persie ke kanan, anjir. Sangat-sangat tidak bagus tendangannya ya. Oke, lanjut. Menit ke-63. Gas. Anjir. Bangsat. Bahaya. Kurnia Mega Hermansyah. Eta boy. Kurnia Mega Hermansyah 1800 koin buat dapetinnya juga bro. Jadi sangat-sangat tidak rugi sih. Gua dapet Kurnia Mega Hermansyah. Anjir, gege sekali bro. Kurnia Mega Hermansyah, kita umpan dekat dulu. Rodri. Masih Rodri. Oke, Alexander Arno. Valverde. Yes. Arno lagi. Van Persie lagi. Pan Persie lagi, umpan kepada siapa di sana? Jauh teuing cuy. Bellingham, oke. Okay. Fake shoot. Oke, okay, nice. Pan Persie lagi. Pan Persie. Pan Persie emang kurang sih curve shoot-nya ya. Tenangan pisangnya agak kurang. Mbappe itu paling enak sama Neymar menurut gua ya. Benes. Masih ada Bellingham di sini. Oke, nice. Oke, nice. Van Persie lagi ini mah. Anjir, greget cuy. Menit terakhir nih. Oke, ayo. Os, tahan boy. Sip.
Anjir. Oh, offset cuy. Offset. Umpan kasar cuy, kadia lah. Set. Oke, okay, Arno. Tuh bangsat nge-lag deh. HPT. Oke. Tutup. Anjir. Bahaya. Ush, the best in the world, man. Kurnia Mega Hermansa the best in the world. Sangat-sangat GG anjir. Tadi penyelamatannya bagus-bagus ya. Sampai gawang gua clean sheet sampai menit 90 ini. Oke, nai. Pan Persi lagi. Aduh, udah kelar, bro. Ya. Ya, jadi itu, bro. Mantep banget tuh meta crossing, cocok banget buat Robin Van Persie sama kayak kasih umpan terobosan aja gitu cuy, buat pakai skillnya penyelesaian one touch, tapi dengan syarat kalian harus bintang 3 dulu cuy, baru kalian bisa merasakan skillnya gitu ya. Nanti gua bakal review lagi ketika skill aktif, skill penyelesaian one touchnya udah aktif gitu bro, gue bikin video lagi ya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.